I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, konon teraniaya dengan Puteri Sarah tapi tak hiraukan anak dan mak ayah. Netizen dakwa Syamsul Yusof berat sebelah. Baru-baru ini pelakon Puteri Sarah Adam muat naik beberapa coping foto di laman Instagram menyambut ulang tahun kelahiran anak lelakinya Syaikhul Islam dan bapa mentua Datuk Yusof Aslam. Perkongsian tersebut telah meraih perhatian lagi-lagi kelibat anak kandung Yusof Aslam iaitu Syamsul Yusof langsung tidak kelihatan di majlis tersebut biarpun itu adalah sambutan hari jadi bapa serta anaknya sendiri. Dapat dilihat dalam foto tersebut Sarah gembira menyambut hari kelahiran kedua-dua jejaka yang sering berada di sampingnya semasa melalui pelbagai ujian sejak kebelakangan ini. Bukan itu sahaja, keakraban yang dipaparkan juga membuatkan netizen bersoal keberadaan Syamsul yang tidak hadir ke majlis tersebut walaupun dia merupakan anak kandung Yusof Aslam serta Datin Fatima. Dalam pada masa yang sama, netizen turut sempat menyindir istri kedua pengarah tersebut iaitu Ira Kazar dengan berkata dirinya tak akan dapat mengganti tempat Sarah sebagai menantu kesayangan Yusof Aslam serta Fatima. Sekadar info, Syamsul Yusof enggan menceraikan Puteri Sarah atas sebab pelakon itu enggan menarik saman terhadap Ira serta soal nafkah anak-anak yang didakwa terlalu tinggi. Sekian info hari ini. Terima kasih.